dalam rangka menyambut satu Muharram 1439 Hijriah. Alhamdulillah pada tahun ini jumlah peserta hijri itu jumlah 5.000 orang. Dan yang memimpin zikir adalah Bapak Kiai Haji Ahmad Hadi, Sarjana Pendidikan Islam. Diawali dengan acara lomba-lomba, dilanjutkan dengan acara zikir bersama, dan dilanjutkan pula dengan keliling dengan pawai obor yang diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama dan tokoh pemuda serta hampir seluruh warga Kelurahan Batijaya. Di beberapa titik kita disambut dengan baik. Pertama disambut di rumah Ketua Karang Taruna dengan menyambut dengan kembang api, dilanjutkan dengan di Gang Sukun. Begitu pula di rumah kediaman Pak Lurah disambut dengan kembang api, dan melanjutkan rombongan atau jamaah ini berjalan menuju kantor Kelurahan Batijaya yang berlokasi di Jalan Eluka, Jalan Baru Eluka, menuju ke utara Jalan Raya Jalan Raya Puspitek. Akhirnya masuk lagi ke Jalan AMB Babakan. Sampailah kita finish lagi kembali ke mana tadi kita start di Panti Sosial dan Masjid Al-Farouq. Dan kegiatan ini kerjasama pula dengan Karang Taruna, Ikatan Remaja Masjid, Dewan Kelawani, dan juga tentu saja dengan Kelurahan Batijaya. Saya selaku kepala pelayan Kelurahan Batijaya dengan kegiatan seperti ini sangat bersyukur sekali dan sangat bersyukur sekali. Berarti dalam melakukan atau melaksanakan di dalam pelayanan masyarakat bisa berkolaborasi antara ulama dengan umaro untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap sakral. Yang sangat mendojol sekali sekarang di satu Muharram ini yang keempat kalinya atau yang keempat tahunnya adanya lomba azan, lomba mengaji, terus lomba juga menggambar. Di sini memang sangat harmonis walaupun kita ada perbedaan keyakinan, tapi antara satu dengan yang lainnya bisa berjabat tangan, bisa silaturahmi satu dengan yang lainnya untuk menciptakan suasana yang kondusif. RT RW dan peran daripada tokoh alim ulama juga yang selalu bisa bersilaturahmi. Kegiatan ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, karena dengan adanya Muharram itu titik tolaknya dari hijrah Nabi. Dengan hijrah Nabi, alhamdulillah Islam bisa sampai ke negara Indonesia. Tentunya tidak terlepas dari akidah. Semoga kita ini generasi-generasi muda meneruskan akidah yang dibawa oleh akidah Islamnya, yaitu bertuhankan kepada Allah, bernabikan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kokoh. Dari generasi muda sampai generasi tua, sampai generasi muda, sehingga Islam jaya di Kabupaten, khususnya di Kabupaten Jaya.